Kenapa? Karena perpisahan PD kita. Kok enggak tahu sih? Nah, makanya dikasih tahu. Ngapa kok kepo aja? PD. Nah, PD kita Bapak Ojan mau naik pangkat. Wah. Iya. Mau liputan ke luar negeri. Internasional. Kaget PD kita warga Ebo bersama Bapak Ade. Wah. Bapak Ade. Selamat ya. Selamat ya. Akan berurusan dengan kami minggu depan. Jadi Maria, Wak Ebo tuh senang hari ini. Itulah karena rapi. Karena Wak Ebo lah sudah jadi mitra usaha Mapan. Tepuk tangan dong. Yeay. Bagus ya. Ada Mapan Arisan, Mapan Pulsa, Mapan Token, sama Mapan Mart. Pasak juga Mapan. Nah, itu ya Maria, kau jenguk Maria. Kemarin kita cuma dijelaskan yang arisan. Pulsa belum, Mart belum, toko belum. Nah, ini Aris bertanya lagi nih. Ada lagi enggak Om Mapan ke sini, Ge? Iya, kagak ada. Oh, dia datang terus. Iya, ya? Kita impor langsung. Oh. Wow, langsung impor dari uji kota tadi Ojan luar negeri ya. Iya. Aman kita luar kota jadilah, ya dah. Wabah kemana wabah? Nggak tahu, jadinya healing lagi. Healing lagi? Nggak, sudah lagi dari healing sehingganya wabah. Wabah itu selain healing juga tugas negara. Tugas negara, pening ya, bukan lagi healing. Iyalah. Nggak apa-apa lah ya, kita... Anjas kemana? Nah, nggak tahu Anjas aku. Anjas? Cari dia direhab. Oh, nggak ada paket. Anjas tuh jadi kan kurir, jadi kan, kurir. Nah, kira-kira direhab dia gara-gara minggu lalu, gara-gara rehab. Nah. Narkoba itu bukan ya? Oh, nganter kurir ya sudah, mari kita tunggu dulu. Ya, jadi banyak dan keuntungan kita melok Mapan ini. Ya. Salah sikoknya kita pajak bayar pulsa. Itu toko ya Maria, bukan Mapan Token. Tersebut Mapan Token. Makan apa? Mapan toko. Nah, itu nah. Kan pajak membeli peralatan alat-alat rumah tangga, banyak juga pajak, belanja di supermarket, Mapan Mart juga. Itu loh, aku nih, ada Anjas nih. Tidak, aku pesan apa dengan Anjas tuh, Cak Sebo nih ya? Pesan lo Ebo. Ngapa dia? Nganternya agak sorean katanya. Oh ya sudah, biar kelah tunggu kelah, Pak. Iya, dia nih bukti. Nah, mari, lagi pada salam. Salam. Ah, Mbak, masuk, Mbak. Silakan duduk. Ini baik, Pak. Silakan, Pak. Bapak duduk. Ini yang diimpor tadi Maria ini, Dio. Iya. Langsung agak dijelaskan sama Bapak dan Ibu-ibu yang cantik ini. Kalau Mbak Ira udah tahu, Mbak Ria. Kalau Bapak ini? Nah. Aput. Siapa, Pak? Aput. Oh, Pak Aput. Kalau di Pal TV ada Pak Aput. Aput. Saudara mungkin. Kalau Pak Aput sebagai apa di Mapan? Sebagai Direktur Marketing. Direktur Marketing. Jadi Sumatera Selatan atau di wilayah mana? Seluruh nasional. Oh, seluruh nasional. Wah, mari. Ini yang diimpor. Ini yang diimpor. Benar. Jadi kita enggak salah, ya. Iya. Lagi Pak Aput akan memberikan kita informasi pastinya. Mungkin Bapak bisa jelasin, Pak. Jelasin ke pemirsa di rumah. Iya, tentang Mapan ini dan ini Wak Ebo nih lah sudah jadi mitra. Nah, bayar arisan. Nah, dia ini masih bingung. Cara bayar itu mana tuh? Ya. Silakan, Pak. Mungkin sebelum bayar kita ingetin lagi buat pemirsa di rumah kali ya yang mungkin belum tahu atau baru nonton Wak Ebo kali ini ketinggalan episode sebelumnya. Jadi kita akan mungkin jelaskan sedikit apa itu Mapan. Nah, Mapan itu adalah perusahaan berbasis teknologi yang ngebantu para mitra usahanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, Pak Ibu. Gitu. Mapan tuh sudah ada dari tahun 2009. Ya. Jadi dari 2009, terus kemudian di tahun 2015 kita meluncurkan layanan Mapan Arisan. Ya, nah, Mapan Arisan. Ini saat ini sudah digunakan oleh hampir 3 juta orang di seluruh Indonesia. Wow, 3 juta. Iya, ya, jadi ya. Kita juga resmi terdaftar di Kominfo, kemudian di Kementerian Perdagangan juga gitu. Dan sekarang kita sudah berada di seluruh Jawa, Bali,
Sumatera, Sulawesi, dan sebentar lagi kita akan hadir juga di Kalimantan. Bakal jadi sudah menyeluruh kali ya. Iya, dari Sabang ke Merauke sampai ini pasti. Nah, enaknya di Mapan itu kita membantu orang-orang kan kadang mau beli barang, mereka nggak punya uang cukup ya untuk beli barangnya sekaligus gitu. Jadi kita membantu dengan metode arisan. Iya, arisan. Nah, enaknya di arisan ini adalah barangnya sudah kita pilihkan suppliernya yang tepat. Jadi pastinya berkualitas, harganya terjangkau. Tidak beli basing-basing. Betul. Ya, ya. Ngerti enggak, Pak? Ngerti basing-basing. Basing-basing. Sedikit-sedikit. Kalau mau translate sama Mbak Ira dan Pak Ria. Ada artinya di bawah ini, Pak. Yeah. Ya, jadi enaknya begitu. Dan juga kan kadang kalau kita beli barang di luar bingung ya, nggak ada garansinya, terus mau tanyanya ke siapa gitu. Nah, kalau di Mapan kita ada garansi resminya dari Mapan. Jadi garansi resmi dari Mapan 10 hari dan ditambah lagi garansi dari pabrikan masing-masing. Dari barang ya, betul. Terus kalau misalkan yang mau gabung terus bingung kan, aduh saya mau gabung ikut usahanya nih, tapi mau jadi mitra usahanya tapi bingung belajar siapa, jangan takut, ada banyak mitra-mitra kita seperti Yuira di sini ataupun Yuria di sini yang dari sisi tim komunitas Mapan yang akan ngebantu ngembimbing mitra usaha Mapan sampai bisa sampai berpenghasilan. Gitu. Jangan takut ya. Jangan takut lagi dewe ada jalan dewean, Mbak ya. Iya, bakal dibimbing. Dan juga sudah terdaftar di mana-mana. Jelas, amanah. Jelas. Tidak ada jadi arisan bodong ya, Katik Maria. Tidak perlu khawatir lagi kita ya. Tidak. Iya, tiba-tiba. Iya, Abah tuh lah ngomongin bodong-bodong. Nah, kemarin kan takut arisan bodong, arisan bodong. Sekarang kan takut ya, Mbak, investasi bodong, arisan bodong. Kita nih ngomong warung nih kan. Takut Pak duit enggak seberapa. Aja duit dilari ke uang kan. Kalau dia zaman susah ini. Zaman susah lagi pandemi ini. Betul. Kalau dia keresahan-keresahan kejadian bodong. Kalau ini aman ya. Aman. Mapan aman. Terus kalau sistemnya sistem cak mana tuh, Pak? Nah, sistemnya itu sistem arisan. Jadi Mapan arisan salah satu produk kita yang terkenal ini Mapan arisan, ada Mapan pulsa juga. Yeah. Jadi kalau mau daftar gampang, tinggal yang Androidnya tinggal masuk ke Google Play Store, pilih Mapan, nanti diinstal. Atau bisa juga menghubungi mitra-mitra usaha Mapan kita kayak Yuk Ira di sini nih, nanti dikasih kode referensi dan nanti dibimbing ya Yuk Ira. Nah, jadi nanti mitra usahanya bisa ngumpulin teman-teman sekitar untuk beli barangnya nih. Jadi barangnya bisa beda-beda, Waibo. Jadi kan Waibo kemarin udah bikin kelompok juga ya, barangnya bisa beda-beda. Nanti setelah itu dikumpulkan gitu kan anggotanya. Nah, cicilannya gampang, nggak ada bunga-bunga, nggak ada biaya admin. Jadi harga barang tinggal dibagi 5. Iya. Jadi kalau harganya misalkan 100.000, tinggal dibagi 5 berarti tiap bulannya 20.000. Kalau misalkan beli TV misalkan 2 juta gitu kan, karena arisan 5 orang berarti harga TV-nya 2 juta dibagi 5, 400.000. Ya, nah, per nanti bulannya, betul. Nanti anggotanya daftarnya lewat Waibo nih sebagai mitra usaha Mapan atau ke Yuria, Yuira. Nah, nanti di situ dikocok. Bisa nah, kocok. Yang kocok bukan kocok-kocok sendiri. Tapi ada kan sistem juga ya, Pak? Ada sistemnya. Kita sudah pakai aplikasi. Jadi Yuira, Waibo juga enggak takut dikomplain sama anggota, wah pasti dimenangin keluarganya dulu nih atau dirinya sendiri. Enggak. Kita atur semuanya lewat aplikasi. Nah, jangan takut kayak di dulu kan datanya is kewit. Dulu enggak dapat duluan uji kan. Enggak duluan. Nah, iya, enggak usah dulu-duluan. Enggak baca ya. Enggak baca. Yo. Nah, giliran adil ya, Pak ya, biar adil kalau. Pertamulah dapat, enggak usah bayar lagi. Nah, itu lagi yang merugikan. Nyakitnya itu. Nah, itulah digalak dicap arisan yang enggak jelas cek itu kan gara-gara dari kita dewe. Jadi Waibo lah aman anggota-anggotanya lah dijelaskan. Tinggal kita pilih barang dewe kan bisa di situ ya, Mbak ya. Betul. Kalau nak daftarnya kemarin sudah kan. Ya. Nah, ini tinggal pengocokan. Karena kemarin dari daftar itu sudah milih barang yang pengen ya. Langsung kayak itu 14 hari dari situ daftar yang pertama tadi itu sudah bisa melakukan pengocokan pertama. Oh iya, dua minggu dari situ. Enaknya sama Mbak Ira, Bu Ira yang jelas sih karena dia yang biasa. Kalau Waibo kan muncul
kencang hari ini. Nah, kayak gitu apa? Ini. Gara-gara 2 minggu. Kencang, iya, gua 2 minggu 14 hari sudah bisa. Iya, kalau waktunya kita juga. Ah, ini nak ngomong lancar di awak cara bayar juga lagi belum tahu. Enggak apa-apa. Masih bingung. Itu aja ke. Ya, aja. Itu lah makanya arisan dicecil, pacak dicecil 5 kali. Itulah pacak pelan-pelan kan pacak lunas juga. Minta ajar ya aku, ya mana tahu aku. Jangan galak ini, makanya belajar. Mak Ibu ini kan minta kasih tahu kau tuh kok mau ada Bapak Aput di sini sama Mbak Ira, Mbak Ria. Ya belajar langsung. Masih nak kaget juga. Kaget tenang juga pemirsa Pal TV di rumah kalau misalnya ada yang nak nanya juga cak mana downloadnya lagi atau apa yang ketinggalan di segmen 1 ini kan kaget ada lain telepon juga kayak bisa langsung dijawab di sini kan. Iya boleh kalau memang kurang-kurang jelas pemirsa di rumah. Iya. Masih pengen tahu informasi lebih lanjut ya. Pas hubungi kita lagi di segmen kedua. Nah, itu misal barang diterima itu kapan, Mbak? Pak. Ya. Misal barangnya diterima, misal sudah dapat kan? Ya. Dapat gocangan yang pertama tuh dapat barang kita terima sampai rumah. Ya, barang itu diterima setelah kita bayar kan bayarnya bisa melalui GoPay ya. Bapak Ibu ya, jadi bisa melalui GoPay. Jadi gampang, enggak perlu pergi kemana-mana, tinggal bayar dari handphone pakai GoPay. Bayar, nah dari situ paling lambat 14 hari itu udah sampai ke rumah. Tapi biasanya lebih cepat dari itu. Yu Ira, biasanya berapa lama dari bayar terima barang? 3 hari. Iya. 3 hari. Itu estimasi paling lama. Betul. Paling lamanya 14. Paling lama 14 hari, paling seminggu. Enggak pernah nyampe sampai 14 hari. Kita ngirim-ngirim biasa tuh kalau ya. Iya. Mungkin terhalang dari pengepakan dari gudang ya. Kan atau barang itu dikirim dari mana? Betul. Kalau dikirimnya dari Cino dari mana? Pula dari Cino, kurasa sama dia. Kalau anda nak minta suntik stainless dari Cino. Dari Jakarta galau. Jangan galau. Cina kan online itu. Iya. Toko-toko itu kan aku kan melalui PPD yang baru yang lama itu kan mau ke internasional. Ya sudah. Kita nak iklan dulu. Benar kan iklan ini kayak Waebo salah nah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di Warung Waebo. Masih di Warung Waebo, kita masuk di segmen kedua tapi belum Maria ternyata buka line telepon kayak di segmen ketiga. Masih kita nak bertanya-tanya ini tentang mapan arisan. Masih sama Pak Aput, Mbak Ira, Mbak Ria ya. Aku kalau terbalik Ira, Ria. Memang sengaja dicari yang susah-susah. Mudah sih sebenarnya cuma enggak terbalik-balik. Iya. Jadi malu bilang kadang aku manggil Mbak Ria yang mano, Mbak Ira yang mano. Sama. Tahunya dari mapan itu ya. Dari mapan. Segmen Maria, minum nak. Tadi dia minum. Kalau nginget dulu segmennya kemarin-kemarin ST, Mas. Nah, kalau ST. Minum-minum, ngobrol. Iya. Buat tadi kalau nginget ya ngobrol. Iya, enggak langsung. Enggak salah. Buat ini buat dulu. Buat dulu kan jadi Maria. Tidak usah lagi, udah. Tadi minta inget sih, Din. Jangan lupa inget ke minum. Nah, minum dulu. Biar agak santai ngomongnya. Iya. Ada lain dewa ini enggak es? Iya, ada pesenan yang minta pakai es. Apa teh ya? Minum tidak nyampak ya kayak kawan ini. Ini Pak Pene kok pipetnya sih kok? Apa itu mana pipet? Yang enggak pakai es Bapak ya? Uji Pak Aput apa itu pipet aja ujinya? Enggak ngerti. Sedotan Pak, sedotan. Silakan minum. Wow. Ira. Mbak minggu kemarin siapa Mbak? Kalau Bapak Ria, Yu Ira. Pak Kiki. Pak Kiki. Iya. Siapa nak pakai sedotan? Ira. Siapa ya, Pak? Oh, aku itu pakai fungsinya untuk ini, ngupil. Galak ini Maria nih kau. Keluar ke keseharian itu lah, Mbak. Roti mana roti? Enggak tahu, Pak. Bede. Minum tersedia, makanannya belum. Wah. Jangan di kota, biarlah itu. Biar kan biasanya kaget ada kotaan yang lain. Cuma hari ini tidak disediakan deh sama Pak PD. Cak manusia orang terakhir hari ini. Iya. Kita balik lagi ke arisan. Kalau Mbak Ria, Mbak Ira, Mbak Ira itu sudah berapa banyak, Mbak? Kalau untuk sekarang. Kelompoknya berapa? Kelompok.
arisan? Kelompok sih kalau dihitung dari awal sudah banyak. Sudah banyak. Kalau yang masih dijalankan sekarang? Kalau sekarang ini kurang lebih ada berapa ya? 10 kali. Ada 10. Wah, sudah. Ibu Bang Ciko. Ibu Ciko Bella senang ya rasanya. Cuma dalam beberapa bulan 10. Oh, 10. Repot. Sudah banyak yang selesai soalnya. Nah, iya. Oh. Itu yang limo kan Mbak rata-rata atau banyak? Rata-rata yang limo. Karena apa? Biar lebih cepat. Iya. Kalau yang 10 tuh ya paling kita buka yang agak mahal dikit, cak kompor. Oh, ya, itu kan kompor yang sekarang kan lagi musim kompor 1000 mato itu nah. Itu kita buka yang 10 bulan, kebetulan kemarin lagi promo jadi kita buka yang 10 bulan. Oh, ada yang nak persiapan untuk oven nak lebaran. Itu. Jadi kan harganya kalau harganya 600.000, 800.000 kalau dibagi 10 kan lumayan cuma 80.000 bayarnya kayak itu. Nah, itu namanya untungnya arisan uang banyak itu enggak terlalu besar kayak bayar cicilannya walaupun juga agak lama ya 10 bulan kayak itu Mbak. Cuman yo sekarang kan yang penting duitnya juga enggak mau banyak. Daripada ngayal kepengin gue men kepengin wae enggak do pacak beli kan. Lama arisan. Arisan. Pacak bengi wae bo atau Mbak Ria kagak. Iya dah. Dan itu ada Instagramnya ya Mbak atau Facebook kan Pacak hubungi juga kayak pemirsa di rumah pengen dapat informasi lebih lanjut Pacak jingok di Facebook ataupun Instagramnya di Makin Mapan ya Mbak. Nah itu ada tulisannya Makin Mapan di follow di jingok kayak ada informasi apa baik jangan lupa di Facebook itu kayak info yang lebih lengkapnya di Facebook atau di Instagram Mbak. Iya dua-duanya di Facebook di follow dulu ya Makin Mapan ya. TikTok itu juga aduh. Ada aduh TikTok. Aduh. Lagi Bapak Pak Apot joget-joget deh. Kalau di Palembang dia, cek ini nih. Kalau di Palembang Pak Ado. Ado. Ado tuh Padang. Padang. Lado. Lado. Lado tuh cabe ya kalau lado. Lado. Lah Ado Pak. Enggak apa-apa paling enggak berusaha. Coba Pak bisa enggak Ado? Ado. Aduh, harus belajar lebih banyak. Iya. Aduh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lidahnya akan menyesuaikan sendiri nanti ya, Pak. Ini memang tinggal di sini, Pak. Sudah lama? Saya tinggalnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Roadshow, itu baca tuh roadshow. Nah, jadi keliling Bapak ini. Roadshow skema keuntungan baru. Nah, mana Pak ini keuntungan baru nih maksudnya? Nah, iya. Boleh dijelasin, Pak? Buat mitra usaha mapan, untungnya apa jadi mitra usaha mapan? Jadi untuk setiap kali pembuatan arisan, itu yang pasti ada namanya keuntungan dasar. Nah, keuntungan dasar itu dapatnya setiap mitra usaha mapan, dari 10% dari harga barangnya, itu akan mendapatkan itu pertama dari mitra usaha mapan. Jadi itu dibayarkannya di akhir setoran terakhir di arisannya. Nah, tapi nggak cuma itu. Jadi nggak cuma dari sisi komisi yang 10% tadi. Ada gitu. Lagi Pak? Ada juga banyak. Jadi misalkan ada yang namanya poin mapan. Nah jadi setiap bikin kelompok itu akan mendapatkan poin satu kelompoknya totalnya bisa sampai 200 poin. Nah dimana 200 poin itu terus kalau ada merekomendasikan teman nih jadi mitra usaha mapan kayak Ira ini banyak nih. Teman-temannya sudah jadi mitra usaha mapan juga pakai kode referralnya Yu Ira itu bisa mendapatkan Rp75.000 GoPay dan juga dapat poin juga gitu. Jadi poinnya itu kalau dikumpulkan itu bisa ditukarkan dengan GoPay, ada emas, bisa ada umroh, ada motor, ada bahkan yang paling tingginya itu bisa buat DP rumah. Wow. 50 juta rupiah. Lumayan ya. Enggak main-main loh ngasih poin, ngasih hadiahnya lagi. Cek itu kan kali untungnya tuh dapat duit, dapat poin. Poinnya bisa ditukar. Benar. Itu yang asiknya itu. Apalagi Pak terus. Enggak cuma itu juga. Nah, ini di minggu ini nih lagi ada namanya pekan untung bareng. Nah jadi ada tadi yang kata Yu Ira tadi, banyak banget promo-promonya kalau di Mapan. Jadi selain keuntungan-keuntungan tadi ada yang diskon besar-besaran ada di aplikasi Mapan. Terus juga kadang ada tambahan poin atau tambahan GoPay atau bahkan kalau di bulan ini kalau kita bisa mendapatkan 7 orang teman mau daftar lewat travelnya kita bisa dapetin logam mulia loh.
Bisa dapetin emas setengah gram. Begitu. Jadi duduk manis, kutak-atik HP, nyingoi aplikasi Perbanyak koneksi juga. Iya, langsung dapet untung. Banyak untungannya, berlipat-lipat ya Pak ya. Iya, jadi handphonenya gak cuma dipakai buat joget-joget di TikTok. Joget TikTok, cek-cek ini. Iya, jadi usah, biasakan buka HP itu bakal untung, bukan menghasilkan mimpi, ya. Iya, bukan soal hanya mimpi dapat untungnya. Bukan dapat duso ya Maria ya? Iya, dalam begibah ya. Jenggok gosip, jenggok yang tidak keruan. Bukan lagi tidak puasa, lagi tidak puasa. Nah, bukan aku itu Anjas. Anjas tidak kasih. Kita tunggu aja sejauh lagi nak ngantar ke. Nampak masalah barang dari arisan tadi. Ada garansinya tidak kira-kira? Oh tentu ada garansi. Jadi pertama dari sisi pengiriman kita tuh sekarang tadi kan paling sampai dengan 14 hari paling lama. Tapi ya, rata-ratanya sampai di rumah ya? Ya 3 hari udah sampai lah. 3 hari sampai semingguan udah sampai. Dan kita pengiriman kita itu 99,5% itu tepat waktu. Jadi cuma 0,5% yang karena satu dan lain hal jadi terlambat lah gitu. Nah, terus kita ada garansi produk. Karena kan kalau pesan barang di online mungkin banyak yang bilang, "Ah, saya mau beli di toko aja deh," gitu. Karena takut garansinya gimana nih. Jangan takut. Jadi buat pemirsa di Palembang ataupun di seluruh Indonesia yang lain, jadi barangnya ini full garansi dari kita. Jadi 10 hari sejak barang diterima itu garansi. Masih garansi. Nah, terus kalau udah lewat 10 hari gimana? Nah, kalau barangnya elektronik ataupun ada garansi resmi dari sisi pabriknya, maksudnya dari pabriknya memang ngasih garansi, itu tetap dapat garansi pabriknya resmi. Jadi 10 hari plus garansi pabrik. Gitu. Jadi abis kita tuh garansi toko ya, Pak. Iya, betul, garansi. Masalah garansi dari Mapan nyambung ke garansi toko. Betul. Iya, cak itu. Tapi bakal dikirim ke enggak, Pak? Itu benar-benar dikirim. Kamu takut dikirim ke enggak? Enggak dikirim ke itu nah. Enggak sampai. Enggak sampai. Ya, mungkin bisa tanya juga sama Yu Ira juga nih di sini nih. Yu Ira kira-kira misal nih barangnya diterima ada yang rusak gitu ya. Kira-kira prosedurnya gimana Yura? Nanti kalau saya yang jelasin katanya bohong gitu kan. Ini sama dari yang langsung yang terlibat. Terlibat. Yang melo arisan. Iya. Tenang, enggak usah takut. Kalau barang kita terima itu rusak atau gompel atau kurang lengkap. Ya pokoknya enggak srek lah kalau ada kurang banyak itu ya. Jadi itu bisa kita tuker dengan buat di sini aplikasinya itu kan ada aplikasi bantuan tuh, menu bantuan, kita klik di situ buat tiket. Namanya tiket tuh ke Melati, tempat pengaduan dari mitra ya customer service. Nah, dari pihak Melati nanti akan menelpon kita sebagai ibarat ketua kelompok mitra tadi. Iya mitra. Nah, telepon lah Wak Ebo, misalnya ada barangnya rusak atau apa, lagi telepon Wak Ebo, bener dak? Kemarin buat tiket, nomor tiketnya sekian, laporannya ini. Nah, di follow up langsung dari pihak Melati ke kita. Setelah itu, kaget barang kita itu dikasih nomor. Di jawaban di tiket kita tadi, nomor retur untuk kita balik ke barang itu. Tenang be, Wak Ebo, gratis ongkos kirimnya, tidak mayar kita. Untuk retur itu? Iya. Jadi sudah ada kode, kaget dari Melati ngasih tahu ke kita. Nah, kita kasih tahu be kodenya itu ke JNE. Nah, sudah gratis keluar free. Nah, free ongkir. Jadi balik barang kita, tunggu be. Cak 3 hari paling lama jadi 14 dikirim hari. Balik ke kita. Barang balik ya, lagi. Ya dapat ongkos lagi kan? Kate. Nah. Tenang bae Wak Ebo. Itu dia mare kalau barang tidak sesuai. Iya, aman berarti. Aman. Walaupun barang datang tuh rusak kita aduh ke bae. Iya. Balik barang baru. Aduh ke kerja yang benar tapi ke customer service. Jangan ngaduk yang enggak benar. Iya. Ngadu ke tempat uang. Ngadu. Ada kosnya Melati tadi namanya. Melati. Jangan ngadu ke polisi kalau enggak ngadu kan ke polisi baru tahu lah polisi bukan urusan polisi. Ya sudah. Ada lagi yang ada tanya mungkin Maria seputar dengan arisan. Yang ikut arisan siapa ya ini? Kan, kau kan harus mengumpulkan banyak. Iya. Untuk pajak warawiri. Bocoran. Poinnya berapa dapat motor? Oh, poin dapat motor itu sebentar. Nah, saya cek ya. Biar aku lebih semangat lagi nyari uang ya. Iya. Nih kita kanan buka kiri, dulu aplikasinya. Aja berak-berak lowong teman ya. Kita lihat poinnya berapa aja sih untuk dapetin hadiah-hadiah yang tadi saya sebut ya. Oke,
Jadi 150 poin dapat 30.000, 500 poin dapat 100.000, 1000 poin dapat 0,1 gram, 2000 poin dapat 400.000, 3000 dapat 0,5 gram, 5000 dapat 1 gram, 7500 dapat 1,5 gram, 10.000 poin 2 gram, 15.000 poin dapat GoPay 3 juta rupiah, 20.000 dapat emas 5 gram, 25.000 poin dapat 5 juta, 30.000 poin dapat emas 10 gram, 40.000 poin itu bisa ditukarkan jadi motor matic. Nah, 40.000. 40.000 poin. Nah, apa yang udah dapat banyak nih. Hari ini kita lagi kirim motor ke Cilacap. Karena baru aja ada yang tukerin poin di 40 Cilacap. 40.000. Di atas 40.000 apa lagi, Pak? Nah, nggak cukup ya kayaknya, kalau cuma motor kayaknya kurang kayaknya ya. Justru Pak, sampai motor dulu kaki kita lanjut sampai ke Oh, biar penasaran. Iya, motor sih kan lewat. Lanjut, silakan. Sapal TV masih di Warung Wae Bok, kita di segmen ketiga. Nah, kata Wae Bok tadi, kalau di segmen ketiga kita buka penelpon. Bagi pemirsa di rumah yang sini yang penasaran, Cak Mano sistemnya mapan arisan yang mungkin belum jelas atau pengen nelpon ya, nah, pengen nelponin mau kepuas hati ya, Mas. Pacak omongin kita di 0711380022. Nah, ngomong-ngomong tentang mapan arisan, kita nak nguncang hari ini. Oh, nak nguncang hari ini. Kita Cak Mano kalau Wae Bok pindah Nah ini. Nak minta ajarin dengan Mbak. Iya. Coba Mbak, ajarin dulu Mbak aku nih. Enggak tertib cara ngocok, cara baru pertama kali ya, Dak? Iya. Nah, coba kayak pemirsa aku tunjuk, kayak tunjuk iya. Coba Mbak. Nah, ini kan tadi sudah dibuka aplikasi Koncang. Nah, Wae Bok, bukalah yang tadi ini. Oh, itu arisan. Iya. Nah, arisan, kita klik sini ya. Nah, Wae Bok nguncangnya tanggal 30 ya. 30 Maret ya. Ini HP-nya agak ke sini, Bu, biar kaget di. Boleh di. Nah. Boleh dijingokin, Mbak, arisan kita, Mbak. Yang mana? Yang ini. Terus goncang kan? Kliklah detail. Lihat detail, diklik. Nah. Tuh, pemirsa tunjukin. Tuh, begitu keluar yang ini, ada tulisan bayar, bayar yuk. Dia lah sudah warna kuning kan? Berarti itu sudah bisa dibayar. Oh. Ya, arisan ini H-7 sebelum tanggal koncang sudah bisa dibayar. Sama dengan H+7. Nah, kalau lewat dari H+7, sistemnya mati deh, diblokirnya langsung, batal. Jadi jangan telat kita bayarnya, Pak Ebo. Berarti dari sudah H-7 itu sudah diingatkan. Iya, makanya sudah ada kuning. Berarti kalau sudah warna kuning cak ini, kita tekan bayar yuk. Bayar yuk. Klik. Bayar yuk. Terus keluar sini, bayar. Nah, dia langsung sinkron ke Gojek. Oh, langsung Gojek. Bayar ke GoPay, potong GoPay kita ya. Ada enggak saldo? Katik itu caknya. Aduh. Coba cek dulu. Aduh, no. Bayar. Bayar. Kemarin kan ngisi. Oh, iya. Kan pacak ngisi kita. Iya, pakai apa? Kita bayar sini. Nih. Top up ini. Yang 230 kan? Iya. Nah, kita bayar ya. Ini Mbak, belokin Mbak. Ini kita bayar. Klik langsung bayar ya. Klik yang hijau. Klik yang hijau yang ada nilai duit. Iya, nilai duit. Nah, gara-gara itu nih, minta top up itu caknya. Sudah masuk. Ini salah yang ini, Mbak. Ini 329. Nah, belajar langsung dehnya. Iyo ini nah. Nah, salah klik tadi tuh. Klik tadi tuh. Nah, kaca. Klik. Oh, pokoknya kalau nah bisa ini. Bayar ya? Bayar. Pakai password. Nah, ya sudah. Jangan passwordnya. Kita angkat password. Kita angkat telepon dulu sambil kita bayar arisan tadi. Ya. Halo, Warung Wae Bok. Halo, Warung Wae Bok. Iya. Sama Bang Herman PM di Lalang Sumbawa Banyuasin. Iya. Ah. Giliran narasumber cewek-cewek langsung pakai bang.
bias biasa pak atau kak ini bang laju bang nak kapo bang Jamal apa kabar sehat alhamdulillah bapak ibu di situ apa kabar sehat ya alhamdulillah sehat kita nih mungkin ini segmen terakhir ya menghadap bulan puasa ini kan mungkin ini kan bulan puasa tak lama lagi kan? Ya. Tanggal 4 apa tanggal 3 apa tanggal 2 itu tuh. Jadi aku nanya, yang namanya arisan mapan ini kan kalau bahasa kita tuh arisan mantap. Mapan itu kan mantap istilahnya. Mapan kan? Jadi mantap, tidak bisa diganggu-gugat lagi istilahnya ya, itu nah. Jadi arisan tuh bentuknya cak manom itu kan? Nah, istilahnya aku nak melu arisan, aku nak arisan ini dewe istilahnya itu nah. Apa ada yang lain? Ada yang bantu, ada yang bantu maksudnya pak? Iya. Oh, pengen jadi mitra. Pengen dibantu, ada yang bantu enggak Pak Idris? Iya. Apalagi, nah, pak? Jadi arisan itu bentuknya cak mano. Misalnya aku di JNE di tadi kan? Nah, mau di situ misalnya barangnya rusak, cak mano. Nah, iya kan? Iya. Nah, kita jawab, Pak. Kami biar tanya pak ya kami ini lewat online istilahnya kan yang kita ingin ke cak ini apa datang yang lain pernah kejadian cak itu ya pak yo aku bentuknya mah ini aku sesuai dengan keadaan aku bang ya oke okay. Yang datangnya lain itulah okay. galak online ya kayak kita jawab pak ya, kayak itu jawab kalau mapan apalagi sudah pak Herman bang Herman nah itu istilahnya kalau ini arisan itu kecak mano bentuk ini istilahnya ya oke okay, siap tolong dijelaskan iya bang Herman siap iya makasih Pak Herman di Banyuasin Sumbawa nah Pak gimana Pak Apur ya yang pertama tadi kalau mau daftar bagaimana caranya ya? Iya. Bener gak terjemahan saya? Jadi kalau mau daftar gimana caranya gampang Bapak Ibu pemirsa. Jadi tinggal pergi ke Google Play Store di Android, di handphone Android. Ya, terus handphone. Ketik mapan di situ langsung install aplikasinya. Nanti ikutin aja di situ langkah demi langkahnya, ya. Petunjuknya. Atau kalau misalkan kenal nih ada tetangga atau teman yang mungkin sudah jadi mitra usaha mapan kayak Yuira di sini, tinggal minta tolong dong saya diajarin, nanti dikasih kode referralnya, kasih kode binaannya, nanti dibimbing. Nah, jangan takut kalau di aplikasi pun nanti juga akan ada yang bimbing kok, jadi jangan takut. Cuma kalau mungkin ada yang mau dibimbing sama temannya mungkin lebih nyaman, silahkan gitu ya Yuira ya. Nah, jadi itu pertama. Nah, terus kemudian yang kedua mekanismenya seperti apa? Nah, jadi ini arisannya itu bisa 5 orang, bisa juga 10 orang. Nah, setiap orang itu pesan barang yang berbeda-beda, bisa nanti daftarnya lewat ketua arisan. Barangnya dari mana? Ada di aplikasi Mapan. Bisa dipilih tuh barangnya, bisa juga dibagikan dari aplikasi ke anggotanya, dikasih lihat nih lewat WA, ini loh barangnya, kamu mau cari barang apa? Ditanya. Nah, yang kedua, terus nanti harganya tinggal dibagi rata, ikutin petunjuknya aja. Pokoknya ada di sistem galah ya, Pak ya. Ada aplikasi, betul. Kita akan telepon lagi. Halo, dengan siapa di mana warung Waebo? Jody di Tanjung Batu. Mas Jody. Sekarang Mas Jody ya, enggak lagi Bang Jody. Lah berubah pula. Silakan Mas Jody nak nanya apa? Tuh. Cak mano kalau kita nak gabung ke mitranya dan sistem kerjanya kalau kita lagi gabung cak mano itu? Sistem kerja arisannya ya? Iya, arisannya. Iyo. Oke, sistem kerja arisannya cak mano. Apa lagi? Ya. Habis pulsa apa habis kuota? Habis. Kan jauh tepatnya di Lembang Jaya. Nah, ini Lembang Jaya ya. Biar enggak habis pulsa makanya harus gabung jadi mitra usaha mapan. Punya penghasilan mapan bisa isi pulsa. Mapan pulsa jangan lupa. Bisa juga beli isi pulsa. Betul. Tadi cara gabung udah dijelasin tadi ya. Jadi lewat aplikasi ke Android Play Store, ketik mapan, install atau lewat mitra usaha mapan kita yang kayak Yuira di sini, Yuira di sini, tinggal minta aja kode referralnya nanti dikasih gitu. Okay. Nah, terus tadi
Kalau mau gabung jadi anggota juga gampang, tinggal hubungin mitra usaha mapannya gitu. Saya mau ikutan dong arisan mapannya gitu. Nanti didaftarkan sama mitra usaha mapannya. Oke. Sistem kerja. Nah, ini dia Maria yang kita tunggu. Tok paket. Tuh, paket dari siapa? Ini paket Pak Herman PM tadi. Mas Herman. Bang Herman. Bang Herman PM. Itu Wembo, punya Wembo, punya Wembo. Barang Wembo itu tadi. Iya, barang lah datang. Ini wabah enggak kate ya? Kate, ini perwakilan be, saya ini punya wabah yang mesen ini. Apa nih wabah? Wembo Warsan. Cuma atas nama wabah di situ, Wembo. Mabo kan dibuka. Kalau griping kan iya, kita buka ya. Ya karena apa yang banyak. Boleh enggak dibuka? Ini buka ayo. Aduh. Itu. Bu, Pak, izin Pak. Oh, iyalah. Panas ini di luar. Mitra mapan. Kurir mapan tuh harus ganteng dan keren. Nah, Maria, Pak periksa dulu Maria, ada yang usaha apa enggak? Tolong asisten ini lah. Nah, ini dia Arisano Ebo dapat. Ini langsung dapat 3 Ebo. Iya, sepaket. Dicek Pak Ebo. Ada yang retak enggak? Sesuai enggak sama pesanan? Ngecek Pak Ebo. Maria. Ya bukan retak aku jangan buka aku, Bay. Coba nak kali. Masak barang ini nih. Ya, wah, mau manu ini. Ganti. Pak Ebo, kalau misalkan ada barang yang rusak atau lecet kayak gini, jangan diomelin kurirnya. Nah, terus jangan, Pak. Kasihan nanti dia. ini bukan lecet ini, Pak. Apa? Wembo, memang setelan rambut ini. Setelan rambut. Jadi Pak, kalau gimana Pak? Kalau barang rusak sama ini, nah, senang misalkan aku pokoknya. Misalkan begini. Nah, balik ke Pak. Nah, wah, ini ada barang yang kurang sesuai gitu ya. Kan sama harapannya gitu kan. Tadi misalnya lecet. Nah, ya. Kira-kira Yuira gimana nih Yuira nih kalau kayak gini nih? Nah, ngelapornya tuh kemana gitu? Nggak ngadu ya. Gitu. Tadi ada pertanyaan juga dari Bang Herman tadi ya. Kalau barangnya rusak atau nggak sesuai gimana gitu. Kurirnya lah balik nih, iya. Karena kita kan dari luar. Gak usah kita ini sepikir iya, lo kurirnya. Berarti dulu. Jadi kita terima barang ini rusak, penyok lah, pecah. Ini ada apa lah? Itu kan. Kamera. Nah, kalau ya. Kita sesuai nih, ada garis-garis. Ya, misal ini kan gak puas, misalnya kayak itu. Jadi, jangan dimarahi kurirnya, siang. Dia tukang-tukang nganter, Pak. Itu. Jadi, kita buat laporan tadi. Jadi, barang usaha ke Wak Ebo, terlepas dari barang itu punya Wak Ebo dewe atau punya konsumennya Wak Ebo, ya anggotanya Wak Ebo, minta izin dulu, kita buka dulu. Karena kan ada garansi tadi Wak Ebo, garansi kan 10 hari, jadi kita harus buka dulu. Kalau dibuka dari kita sudah ini, misalnya rusak atau ada penyok atau pecah, kita bisa cepat langsung bikin tiket bantuan tadi di aplikasi Mapan. Ya, aplikasi ya. Jadi di aplikasi Mapan ini, nah Palangan deh, Palangan, kita tadi buka ya. Jadi kita buka di aplikasi Mapan, di sini tadi ada yang namanya bantuan. Aplikasi bantuan, menu bantuan. Oke, nah, bisa di zoom. Menu aplikasi bantuan. Oh, iya, di sini bantuan. Aplikasi Mapan ada menu bantuan di sudut kanan atas. Nah, kita klik di situ bantuan. Nah. Kaget keluarlah yang menu ini tiket. Nah, yang namanya melati. Tiket inilah kaget enak nah, iya. Kita klik di sini bikin tiket, buat tiket. Kita klik yang warna biru ini kita buat. Di sini ada pilihan menu. Arisan Mapan, dicari di sini arisan Mapan, arisan. Nah, apo? Di sini ada menu lagi. Ya, pilih yang sesuai dengan apo ya. Ada menu barang yang saya terima tidak sesuai atau barang yang saya terima rusak. Di sini tinggal pilih. Ada pilihan. Apo bae di sini tinggal milih. Nah, di situ kita klik. Baru kita buat surat. Ya. Nah, buatlah laporan, jangan lupa fotoin yang rusak tadi. Kita upload di sini, dimasuk ke bila perlu ada videonya. Kita tunjuk ke bos ini memang kita terima rusak. Nah, kaget, kita kirim kan? Setelah dikirim, besoknya biasanya itu 1 kali 24 jam besok kita ditelepon sama pihak Melati mengklarifikasikan laporan kita tadi. Nah, kaget dikasihnya nomor
untuk retur balik ke yang aku ngomong tadi, kita gratis, enggak usah bayar. Kalau barang tidak sesuai ya. Kalaupun tahunya barangnya datang, balik lagi untuk diganti. Nah, kalau misalnya konsumen nak ganjang-gancang, nak cepet, aku enggak ada nak balik barang, balik ke duit, itu namanya refund. Kaget dibalik ke duitnya ke saldo GoPay. Bisa itu, Mbak? Bisa. Refund. Iya. Refund. Iya, kalau masing-masing Mbak Doni memang harus keren. Coba iklan dulu ini, Mas. Kayak kita lanjut lagi pemirsa mengenai retur ini barang. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Warung Warung. Refund. Pemirsa, ini segmen ketiga, Ibu Ira. Segmen empat ya. Maklum Pak ya, maaf Pak ya, karena kurir apa keliling, Palembang ini banyak nih yang bermapan ini. Masuk. Kita buka apa-apa lagi atau sudah ini? Kalau memang masih ada yang telepon, boleh ya. 08.00.22. Mbak, kita balik lagi Mbak ke masalah retur ini. Ada lagi nak tambah ke memang misal memang 100% bakal diganti dengan yang beneran baru. Ini atau ada kayak kendala tiba-tiba enggak jadi dan enggak bisa diproses itu? Ada sih, ada beberapa misalnya kebetulan pesanannya ungu. Terus yang datangnya punya apa? Itu merah yang ready. Memang di ini pas kebenaran retur tadi kan balik ke pabrik ibaratnya. Terus yang ungu ini kosong di pabrik. Kaget melatih telepon. Adonya warna merah. Galak dah. Dikasih tahu. Nah, iya, galak dah kayak itu. Kalau seandainya kita nih galak dikirim. Tapi kalau enggak galak biasanya ada kompensasi. Ya misalnya mau tadi kan diganti ke warna merah, ada kompensasi ibaratnya permintaan maaf dari mapan diganti biasanya 25 ya Pak ya. 25.000 saldo GoPay kita dikasih. Jadi barang lah diganti, duit diganti pula, apalagi kurangnya. Ongkos lah gratis. Kompensasi ya. Iya, kompensasi permintaan maaf bahwasannya stoknya warna ungu dak kate, adanya warna merah. Nah, kok ebok galak dikirim warna merah, kebenaran pula memang aku hobi warna merah. Aku juga ebok kirim. Barang kita dikirim warna merah, duit dikasih pula. Saldo tadi balik lagi 25.000. Nah, cak itu. Tapi kalau misalnya ibu dagala warna merah itu nak nunggu. Ya tinggal kompensasinya. Kalau nak nunggu biasanya ada 10 hari, kadang ada yang 1 bulan. Galak dak nunggu ibunya. Kata ibunya galak nunggu. Yo, kaget diproses, dikirim mulai. Jadi lemak berasa dengan mapan ini. Iya, itulah pelayanan. Iya, servis terbaik dari mapan profesional. Jangan ibu-ibu nyala ke kurir lagi ya. Ketangis ke kamu. Tidak kuantar ke lagi ya. Iya. Kuantar ke lagi orang. Maju. Cuman kalau yang nerima anak kadesnya udah apa? Kamu cek lagi. Kamu cek lagi ya kamu. Aku tidak ngaku ibu dah ini. Aku tidak ngaku ada pulsa mertoko. Kalau arisan sudah dijelaskan, coba jelaskan Pak yang pulsa mert sama toko ini. Tiga jualan, jelas selesai. Garis besar Pak. Sikat aja. Maria kali bisa bantu. Yuria mau jelasin Yuria? Boleh. Nah jadi selain arisan tadi kita masih punya ada layanan mapan pulsa, mapan toko dan juga mapan mart. Yeah. Nah kalau mapan pulsa jangan sampai ngalami cak bang ini tadi ya. Mas Jody. Tutut. Iya, tutut gitu kan. Lagi telepon tutut. Iya. Jadi kalau dengan kita menjadi mitra usaha mapan ini kita juga bisa ngisi pulsa, terutama untuk pulsa kita dewek gitu kan. Nah, jadi Pak Yo kalau kita lagi ayang-ayangan enggak baca ini. Mas kurir kan? Jadi simpel nian cara penggunaan si aplikasi mapan untuk mapan pulsanya. Jadi cukup tinggal klik. Bisa ini Bu Ira ditunjuk ke. Nah, Bu Ira nih yang pegang aplikasinya tadi kan punya Wa Ebo tadi. Nah itu bisa tinggal pemirsa klik
aplikasi mapannya, buka di layanan pulsa, langsung bisa di situ. Kasih Mbak. Jadi cek Maria tadi yang nanya kan? Iya, pulsa tadi cek mana? Langsung bisa klik di sini pulsa kan? Ya, pulsa. Nah, ini sama be dengan aplikasi yang lain ya. Kalau kita misalnya nak isi beli pulsa, nah jadi tinggal klik di sini. Nah, cara la umur nih malah jarak dekat main ini enggak kejenguan, agak nak nyawa sedikit. Nah, ya. Nyamannya lagi. Iya. Cara la umur. Ya. Pokoknya jingok bae di aplikasi ini. Iya. Nah, IP proof ini apa? Tulisannya nah, pulsa kan? Pulsa. Aman kira-kira nomornya enggak hafal, tinggal buka buku telepon me di sini. Nah, isi yang rapo misalnya. Nomor mana? Iya, nah ini kan ada kontaknya, Nah, kalau ini no kontak aku. Nah, minta isi kan? Nah, ini kita bisa langsung uji coba Jadi jadi kita bisa isi di sini. Nah, Nah, langsung keluar. Iya, pilihannya langsung keluar. Nomor ini lah terdetek bahasa itunya, nomor dari Telkomsel atau di Indosat gitu, Nah, kita tinggal masuk ke bae. Sudah gampang itu. Iya, gampang nih, nah, langsung kita pilih misalnya di sini. Nak beli nominal yang berapa? Ya. Nah, kebenaran ini lagi ada promo. Beli 5.000 bayarnya 4.900. Nah, lebih murah. Nah, udah. Pake mapan. Tinggal kita langsung klik bayar. Yakin? Oke, sudah terisi. Ya, langsung. Iya. Kalau yang mart itu apa maksudnya? Bedanya apa, Mbak? Nah, toko tuh. Oke. Okay. Perasaan sama kan aja. Mart toko. Nah, beda iya. Kalau tadi arisan barang-barang kebutuhan sehari-hari kebutuhan rumah tangga. Bisa dibagi. Betul. Ya. Pulsa tadi buat bayar pulsa, tagihan, BPJS, token listrik bisa juga gitu. Nah, kalau mapan mart ini buat beli barang-barang kebutuhan lain. Nah, jadi tentu. Misalkan mau beli minyak goreng, nah susah nih. Bisa tuh dicari lewat mapan mart. Nanti bisa dapat poin juga dari mapan mart. Pulsa juga bisa dapat poin. Nah, kalau mapan toko itu kita bekerja sama brand-brand, mirip kayak mapan mart tapi fokus ke satu atau dua brand saja. Oh, brandnya nih. Contohnya apa Pak tuh toko tuh? Ya, kalau toko kita misalnya kerja sama Wings misalnya gitu. Isinya tuh dari perusahaan Wings. Ya. Ya, jadi Pak Arisan, pulsa, mart. Jadi kalau mau belanja nggak usah lagi nih pergi jauh-jauh ke pasar atau ke mall, bisa lewat mitra usaha mapan juga. Nanti dipesenin, mitra usaha mapannya dapat komisi, kemudian juga dapat poin tadi yang bisa ditukerin sampai DP rumah. Nah, buat anggotanya juga enak, nggak usah jauh-jauh, tinggal tunggu tenang di rumah, duduk manis, diantar barang. Itu mapannya. Ini karena di ujung warung Aebo hari ini, mungkin ada himbauan Pak buat pemirsa dari Ira, Ria, dari Pak Aku, silakan. Ya, kalau dari sisi mapan, kita mengajak semua pemirsa yang ada di luar sana, buat terutama buat ibu-ibu, yuk maksimalkan handphonenya. Kita untung bareng-bareng nih, karena bareng makin untung gitu. Untung bareng makin untung gitu. Dengan aplikasi mapan, yuk download segera. Dibimbing sampai bisa hingga handphonenya bisa mendapatkan penghasilan dan membantu sekitarnya. Dari mitra kita, dari mitra. Kode referensi mungkin Mbak mau kasih kode referensi. Kalau mau download link pakai kode referral saya itu WFHWRR. WFHWRR. WRR. Ya. Nah, nanti langsung dibimbing sama Yira. Itu saya yang bimbing. Insyaallah kita untung sama-sama, kita mendapatkan bonus sama-sama. Betul. Nah, enggak umrah. Itu kalau dari mitra, dari tim komunitas. Dari tim komunitas. Kalau dari tim komunitas, harapannya terutama untuk warga Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, yuk rame-rame kita download atau install aplikasi mapannya, karena ini aplikasi yang amanah dan sudah
banyak menjangkau masyarakat yang ada di Indonesia. Terbukti sudah ada 3 juta anggota yang sampai dengan hari ini bergabung di MAPAN. Wow. Wow. Bicara ya. Nah, sekarang dari Ayu ini. Nah. Ke pemirsa TV katanya. Nah, benar kan? Iya. Masih lebih lanjut, baca follow Facebook ataupun Instagram MAPAN di Mapin MAPAN. Ya. Yeah. Informasi di sana. Dan follow dulu ya, yang jelas. Yang follow, pasti follow dulu. Ya. Lihat media sosialnya. Ya. Download aplikasinya. Masuk ke kode referral tadi. Heeh. Dibimbing langsung sama Bu Ira. Oke. Ya. Jadi buat terima kasih pemirsa sudah mengikuti Waruga Ebo dari A sampai Z sampai penutupan ini. Jadi kalau nak mapan, ikutlah aplikasi MAPAN. Makin mapan. Kita ketemu lagi di Waruga Ebo tiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pal TV memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda tapi presenter yang ini inilah. Insyaallah makin mapan Waruga Ebo.